Halo Bro, kita sedang berada di Sudin Jawlawi. Nah di sini ini youtuber yang terkenal adalah Sudin Jawlawi dan Bus and Truk. Lingkungan ini sangat berbahaya. Nah, ini keren. Oke, kita coba cari narasumbernya yang biasa merekam di subscriber Sudin Jawlawi. Oke. Solo Ananda. Turun enggak? Yuk. Nah, ini lagi, Pak. Sip. Oke, kita sudah masuk Padang. Bro. Coba nas bertanya. Taman Hutan Raya Bung Hatta. Dulu namanya Taman Bung Hatta ya. Oke. Bersama saya Kakek Tangau. Ya. Oke, di sini ada trotoar ya, trotoar belang-belang. Trotoar penting banget, Bang. Tol. Aduh, menit sih itu, menit sih itu. Aduh. Oke, kita berada di tikung kuburan, tikungan kuburan ya. Namanya tikung kuburan atau kenapa? Pasar. Sidin Jawlawi. Itu ganti nama jadi tikungan Edsen atau tikungan Monetes. Sudin Jawlawi berubah jadi tikungan Monetes karena banyak menghasilkan duit dari YouTube. Iya, kreatif sekali ya. Ah, kreatif sekali. Kita bisa nggak ya ketemu sama orang-orangnya? Wawancara sedikit saja. Bersama Muriva Channel. Ketemu sekarang. Kita lu aduh, oh ngopi situ serta. Di situ anak-anak. Iya. Itu kemarin, Bang. Ya, mandi, keluarkan berangkasmu. Mungkin monyetnya lagi puasa, mungkin mereka lelah. Oh, dia ada satu doang. Ini tadi malam cara. Cara apa? Itu lalu ini. Badici itu tanggal. Iya. Masih gak buang dong. Oh, Oh. Si Sudin Jawlawi. Turunan Sudin Jawlawi. Nah, ini. Jadi ada sensasi-sensasi tersendiri dalam melewati jalan ini ya. Ini termasuk dalam jalanan maut kata orang-orang. Ada biaranya di Tokyo. Termasuk jalanan yang seram. Ekstrim ya? Ekstrim, jalur ekstrim kata orang. Apa deh? Ekstrim. 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 Ya, warnanya cakep. Nah, itu panorama satu. Jawlawi panorama 1. Oke. Okay. Coba melewati dikit ya. Ini panorama 1. Panorama 1 dulu jalur mobil lewat sini. Nah, lewat sini baru dia belok ke sana. Oke kan? Ini panorama 1. Nah, ini panorama 1 untuk meninjau laut. Jangan. Ini pertahanan ya. Ini penting pertahanan. Oke. Okay. Tunggu bang. Potong hijau. Oke. Okay. Mobil ekstaksi. Terus mobilnya ekstaksi. Ini kok mobilnya disongkok. Ya. Itu tinjau Sudin Jawlawi panorama 1 ya. Kita lanjut ke Sudin Jawlawi panorama 2. Jadi ada partnya. Yang tingginya di sini. Nah, dulu jalur depan Solo Padang lewat sini dulu bang, muter baru situ. Sekarang, ya, sekarang diperlurusnya. Diperlurusnya. Dilempengin. Itu dijadi dipadiarin aja kan buat buat alih-alih kita. Iya, Cak. Namanya ekstrim. Bukan ekstrim, ekstrim. Datang kok ekstrimnya ada ya? Ini kayak gini nih yang berbahaya nih, Bro. Sebenarnya bukan tikungan yang bahaya. Oh, mobilnya pada kurang ajar. Mobilnya nih yang bikin celaka orang. Kalera. Kalera. Ini bias. Mana tikungan Edsen? Ini berjasa bukan. Juga nih doi. Bukan, ini bukan tikungan Edsen. Ini Pak. Tikungan Edsen di bawah, Bro. Di bawah lagi, Bro. Ini tikung kuburan ya? Kuburan. Ini tikungan kuburan ya. Ini tikungan kuburan. Halo, Bang.
iya, makanya dijagain ya bang. Padahal bisa bang tuh, dianya aja sosibuk. Ambilnya jauh-jauh ya. Dianya aja sosibuk. Tuh touring-touring. Oke, cerita bang. Padahal bisa bersilang di sini tuh. Lihat deh, dia bisa. Kita bisa lewat sebenarnya minggir ke sana dikit, tapi emang dia dasarnya nyari duit nih tuh. Nggak kreatif kayak yang di Tinjau Lawi kan. Ada. Nah, ya. Cuman berharap itu aja. Bocah, jadi beli bocahnya lakang bang. Itu real. Ah, merah dari tiang. Kok? Oke. Enggak ya. Rokok diminta nih, mau beruk nih, monyet. Nah, ini ada Siko ketua itu. Mana ketua itu, mana? Ini ketua itu. Siko itu enggak anak mati. Hah? Waktu, iya. Waktu mati monyet tuh di situ ketua itu. Ada ketua ketua kan. Oh, ini cara alam. Oh, lagi cara. Mungkin ada alek mungkin. Oh, iya. Orang lagi haji. Iya. Pantai tak? Sulut, sulut. Ya, enggak ketemu kita breu sama beruknya. Oke, Bro, sebentar lagi kita akan masuk ke tikungan Siti Jawlawi, tikungan Edsen. Oh, dulu ini APD ya? APD. Oh, sekarang MPM. Bukannya APD, APD itu ada juga yang baru. APD? Iya, ganti itu. Itu mau berang Simabur. Simabur? Yo, bikin cor. Ini, Pak. Banyak tikungannya keren-keren ya. Slepet. 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 Slepet siapa? Slepet selamat. Ah, ini aduh. Ini kayak mau ke. Aduh mak. Tidak lulu. Solo, Solo. Kayak mau ke Banten gitu-gitu juga ya bang. Dah. Sedikit tip. Bis. Ayo, kita lagi kita nyampe di tikungan. Nah ini, nah bapak jidat lagi dia. Nah, oke. Okay. Iya, emang mandi sih ya. Makasih, makasih. Nah ini sama kan tagihan. Tagihan, nah ini tagihan nih namanya nih. Nah kita dijegat. Nah, padahal bisa lewat. Nggak perlu ada dia sebenarnya. Jaringannya tidak ada ya guys? Tidak ada jaring. Abang, anak Vespa bang. Adem banget, kencang. Vespa. Bukan, bukan kontol lu. Caranya berhenti bang. Ini durian guys, aneh. Tapi itu jalan bisa bang ke Soto Gadang guys. Terimaannya parkir ke sana. Tadi ya lu. Hah? Gimana? Itu jalan nanti kanannya berhenti agak jauh dikit. Itu jalan di dekat tikungan Edson itu. Oh, ya, okay. Nah, antara nih ente terima nih. Oke. Okay. Ngambil ente turun dari mobil. Ngambil mobil aja, mobil jalan itu. Agak kesini dikit, gak lewatin dikit dari tikungannya. Berarti Pak parkir di mana? Mungkin itu bisa. Biasanya perlu apa? Hah? Biasanya perlu apa? Berhenti Pak. Ya. Biasanya lo. Halo Bro, kita sedang berada di Siti Jawlawi.
Nah, di sini ini YouTuber yang terkenal adalah si Tinjau Mawi dan Gus Eko. Tikungan ini sangat berbahaya. Nah, ini keren. Oke, kita coba cari narasumbernya yang biasa merekam di subscriber si Tinjau Mawi. Pakai JR aja bang? Hah? Itu pakai JR tuh bang? JR rumah? Iya. Dia pakai oleh bang. Kita tunggu pakai JR bang. Awas. Yalah. Kurang mantap masuk itu. Lah jadi. Oh, kita pindah lokasi lagi bro. Oke bro. Kita udah sampai di Tinjau Lawi, jadi nggak ada yang bisa diajak wawancara, ya kita balik aja. Oke? Yang penting kita udah dapet. Yang penting kita udah nyampe. Kita udah nyampe. Udah, makasih dah. Channel bang, Pak. Yo. Jadi nggak ada yang bisa diajak wawancara, bingung sama deh kan? Bisa diwawancara, Pak. Nggak ada. Yang penting kita udah sampai di sini, mungkin orang-orangnya pada sibuk dan kayaknya pada takut sama kamera, bro. Mungkin nggak ada yang mau dilihat biodatanya. Nah, itu yang penting orang-orangnya seperti itu. Jadi itu para pengintai yang ada di Tinjau Lawi ini. Nah, jadi di sini yang paling terkenal itu channel si Tinjau Lawi. Nah, banyak bang, ada salah satu dari mereka. Oke. Seperti biasanya, maju Minangkabau, maju Indonesia, selalu lebih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kita jalan. Sudah. Dah, makasih.